إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah nikmat yang teramat besar, yang entah berapa banyak manusia di alam barzah mengharapkannya walaupun hanya sesaat. Dan kita masih diberi keluasan dalam hidup ini. Sehat adalah nikmat besar dalam kehidupan. Yang kita lihat dan dengar, ada yang masih hidup, tapi saat kesehatan dicabut, maka tidak bisa merasakan, meraih, dan mempersiapkan beragam nikmat. Dalam hidup dan kesehatan terdapat kesempatan yang merupakan nikmat yang sangat istimewa. Kadang ada orang-orang yang lebih sehat dari kita, tetapi tidak disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih beragam kebaikan dan kemuliaan. Kita meraih tiga kebaikan dan kemuliaan ini dengan keberadaan kita di tempat terbaik saat ini. Berada di masjid merupakan nikmat besar tersendiri. Mewujudkan kewajiban besar mendengar khutbah Jumat adalah nikmat besar yang tersendiri. Mendengarkan ceramah, mempersiapkan hati, menambah ilmu adalah nikmat besar tersendiri. Dan beragam penghambaan lahiriah dan batiniah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita saat duduknya kita di tempat terbaik ini. Tidakkah kita syukuri? Tidakkah kita manfaatkan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari berganti. Syawal telah meninggalkan kita. Kita berada di awal bulan haram, bulan Dzulhijjah, dan merupakan bulan kedua dari bulan haji. Syawal sudah masuk bulan haji. Ini mengingatkan kepada kita bahwa bulan ini punya keistimewaan, punya kemuliaan, punya hurmah. Dari 12 bulan, 4 bulan Allah dudukkan dalam kedudukan terhebat. Di antara empat itu adalah bulan yang saat ini
kita berada di atasnya, di dalamnya, yang juga merupakan bulan haji, bulan untuk mempersiapkan, melakukan perjalanan besar, mewujudkan ibadah besar, haji ke Baitullah. Bulan ini hendaknya menjadi pengetuk bagi kita, pendorong bagi kita untuk mewujudkan ibadah-ibadah besar. Orang-orang yang ingin haji, maka di bulan ini persiapannya harus betul-betul maksimal. Persiapan lahiriah, batiniah, persiapan ilmu, persiapan keimanan, persiapan penghambaan, kesehatan dan kekuatan, harta dan beragam, kebaikan-kebaikan yang dia gunakan dalam perjalanan dan yang akan dia sedekahkan, hendaknya dipersiapkan. Kita yang belum diberi kesempatan untuk menegakkan ibadah besar itu pun di dalamnya terdapat banyak ibadah dan penghambaan yang kita bisa raih. Satu dari ibadah itu yang kita bisa persiapkan adalah ibadah kurban. Bahkan dengan ibadah ini, bulan Dzulhijjah, setelah bulan ini, di tanggal 10, dengan ibadah itu, maka tanggal 10 Dzulhijjah menjadi hari yang terbaik dari seluruh haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afdalul ayyam yaumun nahar, seafdal-afdal hari, semulia-mulia hari adalah yaumun nahar, hari nahar. Coba cermati, ketika Nabi menjelaskan kedudukannya di atas seluruh hari, Nabi menamakannya dengan penamaan penghambaan di hari itu, nahar, ibadah kurban, pengaliran darah, yaumun nahar, hari nahar, hari pengaliran darah, hari kurban, dalam rangka meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita menyadari besarnya kemuliaan ibadah ini, maka satu bulan ini bahkan lebih teramat cukup untuk mempersiapkan sebahagian harta kita untuk meraih ibadah yang hanya sekali dalam setahun Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kepada kita. Sebelum itu tidak akan pernah jadi ibadah kurban. Setelahnya tidak akan pernah jadi ibadah kurban. Hanya di waktu itu, di saat itu, dia akan menjadi ibadah yang sangat menentukan hidup kita, dunia, alam barzah dan akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari berganti, bulan berganti, dalam agama yang penuh kemuliaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan ibadah-ibadah untuk semakin memperhebat keislaman kita, untuk semakin menunjukkan, memperindah, menyempurnakan hakikat keberadaan kita di muka bumi menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Tidaklah berlalu hari kecuali untuk memasuki proses ibadah, amalan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya menjadi hamba Allah. Tidaklah berlalu hari, pekan dan bulan dalam Islam kecuali kita akan melewati sesuatu yang dalam syariat ini telah dipersiapkan menjadi proses keislaman dan pengislaman kita untuk semakin baik dan semakin terjaga. Satu dari proses itu adalah ibadah kurban ini sendiri. Coba cermati ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana awal disyariatkannya kurban. Saat Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap peristiwa terdahsyat di alam itu dengan firmannya, falamma aslama watallahu liljabin, falamma aslama watallahu liljabin. Maka tak kala keduanya aslama watallahu liljabin, Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya,
pisau telah berada di leher Ismail alaihi salatu wassalam. Tinggal digerakkan. Allah gambarkan keadaan itu dengan satu kalimat. Falamma aslama. Takkala keduanya Islam. Takkala keduanya Islam. Lihat makna Islam di situ. Yang disembelih dan yang menyembelih. Yang berkorban dan yang dikorbankan saat itu. Seluruhnya adalah wujud dari keislaman. Dan Islam kesempurnaannya ada pada ajaran turunan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu syariat kurban adalah syariat perwujudan keislaman. Syariat pembuktian keislaman. Syariat penyempurnaan Islam. Syariat pengokohan keislaman seseorang. Dipertanyakan keislaman seseorang yang hanya membiarkan syariat ini berlalu setiap tahun tapi tidak pernah terfikirkan olehnya untuk ikut andil di dalamnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa berkurban dengan ibadah yang menegaskan keislaman ini, mereka pun harus terus memperbaikinya, menyempurnakannya. Solat yang merupakan ibadah harian, senantiasa kita lakukan, ilmunya terus bertambah, perbaikan dan perbaikannya terus kita upayakan. Bersamaan dengan itu, kita sadari solat kita masih terlalu banyak kelalaian di dalamnya, masih terlalu banyak kekurangan di dalamnya, masih terlalu banyak cacat di dalamnya. Terus gimana lagi dengan ibadah yang hanya sekali dalam setahun ini? Ini lebih mengharuskan untuk terus diulangi, diperbaiki, diperbaharui ilmunya, diwujudkan keimanannya, diperhebat ketakwaannya, diperindah keikhlasannya, diperhebat, perdahsyat kecintaan di dalamnya, harapan kepada Allah dan rasa takut kepadanya. Demikian pula, beragam perkara yang berhubungan dengan syariat kurban ini, masih terlalu banyak perkara yang harus kita perbaiki. Ini yang sudah senantiasa berkurban, harus terus meningkatkannya, terus memperbaikinya, dan menjadikan hari-hari kurban adalah hari-hari kesempatan untuk memanfaatkan hidup di muka bumi. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban memerlukan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, tidak pula darah-darahnya, tetapi yang sampai adalah takwa kalian. Kekuatan ketakwaan yang ada pada diri berupa ilmu yang mendasari kita berkurban, itu yang menjadi penentu. Berupa harapan yang dengannya kita berkurban, itu yang menjadi penentu. Berupa kecintaan yang dengannya kita berkurban, rasa takut yang olehnya kita berkurban, dan beragam niat keikhlasan kita adalah penentu diterimanya kurban kita. Ini harus diperhebat, ini harus diperjuangkan. Di dalam kurban diperlukan kejujuran hamba, ketegasan, dan kurban itu akan menunjukkan kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ibadah disyariatkan dalam dua penghambaan besar, ibadah melalui badan, ibadah dengan harta. Kurban adalah perwujudan penghambaan harta kita. Cacat kita sebagai hamba Allah kalau hanya mau mendekatkan diri kepadanya dengan badan, tenaga dan fikiran kita. Sementara harta kita tidak kita peruntukkan untuk meraih ridha Allah, yang kadang dengan mengorbankan harta kita justru akan melampaui banyak ibadah-ibadah badan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah kurban ini dengan salat Idul Adha sehingga sempurnalah penghambaan itu. Fasholli li rabbika wanhar. Coba cermati ayat yang sangat terasa, ayat yang sangat terpahami oleh kita ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan nikmat tak tertandingi yang Allah anugerahkan kepada rasulnya yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberi kepada engkau al-kautsar, nikmat yang teramat banyak, yang teramat luas, di antaranya sungai al-kautsar. Maka setelah Allah memberitakan nikmat khusus spesial yang sangat luar biasa ini, Allah memerintahkan kepada beliau untuk mensyukuri nikmat ini. Apa perintah kesyukuran itu? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Salatlah hanya kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Memberi ilmu kepada kita bahwa kesyukuran terhadap nikmat adalah dengan mewujudkan penghambaan kepada pemberi nikmat dengan badan dan dengan harta. Dan mengkhususkan ilmu kepada kita bahwa sehebat-hebat kesyukuran terhadap nikmat adalah menegakkan ibadah solat dan mengeluarkan harta kita berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Berniatlah, bertekadlah bahwa saya nantinya di tanggal 10 termasuk orang yang mengalirkan darah karena Allah Subhanahu wa taala. 10, 1 juta lebih, 2 juta lebih, 3 juta lebih, 4 juta lebih, tergantung dengan nilai kurbannya, adalah teramat mudah bagi orang yang betul-betul menginginkan ibadah besar yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang teramat mulia, yang di dalamnya terdapat umrah, haji dan beragam penghambaan. Ada yang menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hasil dari ibadah haji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hasil dari haji, ketika haji mabrur, ketika haji mabrur yang dengannya pasti mendapatkan surga adalah kembali kepada dua hal. Saat Nabi menjelaskan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah, maka sahabat bertanya, "Wa ma birruh?" Apa birnya? Apa yang dengannya haji itu mabrur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Memberi makan dan indahnya ucapan. Memberi makan dan indahnya ucapan. Itu hasil dari haji. Kita yang tidak sempat haji bisa mewujudkan dua ibadah besar ini. Dan dua ibadah besar ini seluruhnya bisa terwujud saat kita berkurban. Kurban memberi makan dan sekaligus ibadah kurban. Tidak semua memberi makan merupakan kurban. Tapi kurban di dalamnya sudah termasuk memberi makan. Kurban di dalamnya terdapat tibul kalam, kalimat-kalimat indah. Sebab orang yang berkurban adalah orang yang senantiasa bertakbir. Orang yang berkurban, kalimatnya bismillahi Allahu Akbar. Orang yang berkurban, saat memberi kurbannya, membahagiakan orang-orang yang diberi. Orang yang berkurban, itu adalah orang-orang yang mampu merasakan indahnya berkurban, sehingga terungkap dalam lisannya, dalam kebaikan-kebaikan kalimat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara besar yang hendaknya betul-betul dipersiapkan, diwujudkan bagi hamba yang ingin berkurban adalah bagaimana kondisi batin dia. Dan ini kalau kita sudah mulai dari sekarang persiapkan kekuatan kurban itu, maka akan semakin maksimal hasilnya. Boleh jadi 1/7 sapi yang kita kurbankan bisa mengalahkan ribuan kurban orang lain. Karena kekuatan hati, kekuatan niat dalam berkurban. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham.
Satu dirham mengalahkan 100 ribu dirham. Satu dirham mengalahkan 100 ribu dirham. Kenapa bisa? Sahabat bertanya. Maka Nabi SAW menjelaskan, yang bersedekah satu dirham hanya memiliki dua dirham. Hanya memiliki dua dirham. Pemilik dua dirham dalam ukuran kita orang miskin. Dalam ukuran kita orang miskin. Tapi justru dia bisa mengalahkan orang kaya dalam hal ini. Kenapa? Kekuatan hati yang menggerakkan satu dirham itu. Berat keluar satu dirham, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Harapan kepadanya, takut kepadanya. Hatinya dipenuhi dengan apa? Keimanan saat-saat bagaimana nantinya dia ditanya di alam barzakh. Sangat yakin dia, kurbannya akan menyelamatkan dia dari pertanyaan itu. Hatinya dipenuhi dengan saat-saat bagaimana dia dibangkitkan di padang mahsyar. Saat-saat bagaimana ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hisab, bagaimana dia akan menerima kitabnya, bagaimana saat melintas di atas as-sirat, bagaimana saat diperhadapkan surga atau neraka. Saat-saat itu adalah saat-saat yang menggerakkannya. Itu kekuatan hati. Dia masih di dunia. Tapi perkara-perkara itu yang mewarnai tindakannya. Perkara-perkara itu yang menjadi pendorong gerakannya. Perkara-perkara itu yang melandasi amalan dan ibadahnya. Mari jamaah, kita pelajari, kita cermati, kita wujudkan dan terus kembangkan. Perhebat perkara itu bagi mereka yang betul-betul jujur ingin meraih kemuliaan besar ini. Berniat sekarang. Walaupun mereka yang tidak memiliki harta sekecil pun juga, kalau dia betul-betul ingin meraih ibadah besar ini, Allah akan mudahkan. Cukup miliki kesungguhan dan bertawakkallah kepada Allah, mewujudkan kesungguhan itu. Allah menegaskan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapapun yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi. Pasti Allah cukupi. Minimal jamaah, kalau kita telah berniat dan betul-betul bersungguh-sungguh ingin mewujudkannya, tapi sampai di hari kurban, harta tidak kunjung terkumpul, maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap orang beramal sesuai dengan niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menegaskan, orang yang berkurban adalah orang yang keimanannya, kepercayaannya kepada Allah terakui. Thiqahnya dia kepada Allah terakui. Sebab dia sadar, harta yang jutaan ini dia keluarkan, justru itulah harta dia yang sebenarnya. Dan dia sangat yakin, tidak akan mungkin Allah sia-siakan harta itu. Karena keyakinannya kepada Allah, betul percayanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluarkan. Saat kita punya uang, kita akan serahkan uang itu kepada orang yang kita percaya. Semakin besar, pasti kepada orang yang semakin kita percaya. Maka tidak percayakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulnya Allah sampaikan kepada kita bahwa sedekah kita akan diterima oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembangkan, dibesarkan sampai sebesar Uhud sesuai dengan bagaimana niat dan keikhlasan kita. Orang yang bersedekah
apalagi berkurban, menunjukkan dia sangat mempercayai Tuhannya. Sangat meyakini bahwa hartanya pasti untuknya, kembali kepadanya, berkembang dan tumbuh sehebat-hebatnya. Semakin luar biasa kesiapan dia untuk berkurban, maka akan semakin besar kembali kepadanya. Berubahlah menjadi orang yang hanya sekedar meminta dan menerima. Jadilah orang-orang yang memberi dan berbagi kasih. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang senantiasa berkurban bisa memanfaatkan kurban ini untuk mewujudkan sifat rahmah kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan melalui Rasul-Nya, "Ar-rahimuna man fil ard, yarhamuhu man fis sama." Siapa yang senantiasa merahmati yang di muka bumi, maka pasti yang di langit akan merahmatinya. Sehebat-hebat rahmat adalah dengan berbagi. Di hari raya, di hari berbahagia, kita berbagi kurban kita. Berkurban, ambil bahagian kita, pisah-pisah, bagi dengan tetangga kita. Berkurban, ambil bahagian kita, kasih kerabat keluarga kita. Berkurban dan berbagilah. Maka kita akan rasakan kenikmatan dengan berbagi itu. Di dunia, sebelum di alam barzah, akan lebih nikmat lagi di negeri akhirat. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya hati kita dikokohkan di atas agamanya, senantiasa dituntun untuk kita tingkatkan, dan senantiasa bisa mewujudkan apa yang kita niatkan. Mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita dengan berkurban, untuk mewujudkan berzikir kepada Allah dengan berkurban, dan untuk memperindah ibadah kita dengan berkurban. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan tayyiba ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idha aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ghayra maftun. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribuna ila hubbik. Allahumma a'inna ala shukrik wa dhikrik wa husni ibadik wa husni ibadatik innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.